Sekarang kita bangkit berdiri, kita tutup semua angkat tangan, masuk hadirat Tuhan. Karya terbesar gak bisa ya, lagunya ya. Ya, kita nyanyi itu ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan kuhargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan kuhargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan kuhargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan kuhargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sudah hilang dan selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki dan kuhargai. Yesus Engkau ku kagumi. Menutup bungkus tubuh jiwa roh semua anak-anak dan semua kakak-kakak yang telah mengangkat tangannya. Iblis, kau tidak punya hak lagi atas tubuh jiwa roh mereka. Mereka telah dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Meterailah itu aku atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah disucikan, aku telah dikuduskan, aku telah dimerdekakan. Mulai ngomong bersama Tuhan Yesus saat ini secara langsung. Bikin dua listan terus, bikin komitmen masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji meninggalkan semua barang-barang pencetus dosaku. Tak akan lagi kusimpan atas nama kedewasaan rohani.
aku mau mengaku Tuhan, semua benda-benda itu telah mendukakan hatimu. Tak akan lagi kusimpan dan kusembunyikan rapat-rapat. Engkau Allah yang Maha Tahu dan Engkau telah menegurku. Aku berjanji Tuhan, hari ini juga akan kubuang semua pencetus dosaku. Aku mau hidup suci dan kudus. Aku mau hidup bagi Tuhan. Dan iblis mulai hari ini cukup sudah. Kontrakku denganmu tidak menikmati lagi produk-produk dosamu. Berhenti mulai malam ini. Tidak ada kuasanya lagi. Melainkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja di kehidupanmu mulai malam ini. Terima dengan iman, menyuci dan menguduskan api Tuhan di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai terima. Dalam nama Tuhan Yesus, terima. Namanya penyekat Alkitab. Fungsinya buat apa? Reminder. Janji sama kakak, jangan dibuang. Nah memang, rata-rata kakak kalau pelayanan bagi yang ini, karena rata-rata Alkitabnya gede, ya udah gak apa-apa ya. Ini menjadi pengingat. Kalau ingat ini, ingat saatnya baca Alkitab ya. Jangan baca Alkitab dari gadgetmu, kakak nggak setuju. Jangan ikutkan Cahaya, jangan ikutkan Kak Cahaya, beda ya. Nanti kalau kalian pegang HP, itu nggak jadi baca Alkitab, malah nonton YouTube, main game, balas chatting ya. Cintai Alkitabnya, dan ini akan mulai dibagikan. Kalian selipkan di Alkitabnya ya. Kalian selipkan di Alkitabnya supaya kalian ingat. Oh iya ya, ada oleh-oleh nih, aku saatnya baca Alkitab, saat teduh pribadi dengan Tuhan. Amin. Ya. Ya, ini kakak berharap kalian sudah punya kedisiplinan. Itu Kak Cahaya di situ, ini fotonya kecil ya. Ya, kalian pengen banyak tahu, nanti ada waktu diceritain itu gimana ya. Ya, itu ada namanya. Oke ya. Sudah ya fungsinya, kembali diingat sebagai pengingat kalian. Oke, sudah ya. Amin. Kegedean. Iya, kalau kecilan. Cukup. Itu cukup. Lipat enggak apa lipat?